Halo, ini hari Hai. ketiga kita Ya. hari ketiga dan masih di Ipoh. Hari ini mau jalan-jalan lagi kemana? Ke Kek Lontong Temple. Oke. Kok lontong sih? Kayak sarapan. Mau beli lontong di sana. Halo semua, ini cuaca pagi hari di kota Ipoh. Haha, asik ya. Ini mendung banget, soalnya semalam baru hujan. Dan waktu kita jalan keluar, cuacanya bersahabat sekali. Nah, kita mau makan, mau sarapan pagi di Dimsum Fosan. Menu makanan dimsum di sana ada yang tidak halal sih, tapi kita juga makan secukupnya aja karena kita masih mau makan banyak setelah ini. Hai, kita mau jalan ke mana? Ini. Oh iya. Ke Lontong Temple. Jadi habis makan tadi kita mau ke Lontong Temple. Ini perjalanan sekitar setengah jam kurang. Enggak terlalu jauh sih. Sekarang kita lagi di Kek Lontong. Ini keren banget di bawah belakang kita itu kayak semacam bukit gede banget, dan itu nih saya lagi menjauh biar kelihatan di belakang kita. Keren ya. Jadi ini kayak bukit, dan di belakang kita itu tempatnya. Ini cuacanya mendukung banget karena hari ini mendung, habis hujan, nggak panas, dan kita ke tempat seperti ini, jadi menyenangkan sekali ya. Ini saya mau kasih lihat nih, ya kita lihat ya. Oke, yuk kita mendaki ke arah, kita masuk ke dalamnya ya. Ini penampakan dalam guanya. Keren ya saya. Ini rapi lah menurutku. Ini kita naik tangga ke atas dan kita lihat ada apa lagi. Ini benar-benar bukan efek kamera, bukan efek editan. Semua yang kalian lihat ini asli dari kamera yang kita pakai. Dan kalau kalian pakai dengan mata kepala sendiri, warnanya bagus banget, udaranya bagus banget. Bahkan sampai kita unbelievable kok ada ya tempat seperti ini di dunia. Dan ini yang membuat kita semakin menyukai namanya jalan-jalan. Pokoknya kalau kita mencari kedamaian, tempat ini cocok banget lah. Kalian bisa duduk-duduk, menikmati pemandangan, mencari ketenangan, mencari inspirasi. Dan ini yang saya dapatkan selama ada di tempat ini. Jalan mau ke mural art sekilo. Jadi ini dari tempat nasi gajah tadi kita lurus terus.
lurus sih. Hari ini cuacanya enak banget sih untuk kemana-mana. Adem. Adem. Semoga nggak hujan. Iya. Dan tadi kita ke tempat makan beberapa kali. Tempatnya nggak rame, jadi enak banget buat nge-review. Dan nggak buru-buru, kecuali nasi ganja tadi, katanya jam 12 udah rame. Iya deh, mau lihat. Sorry ya, kita mau cut dulu, kita mau foto-foto. Oke, di kota Ipoh terkenal juga dengan namanya mural art. Itu adalah kayak lukisan street painting yang mereka lukis di dinding. Tapi ini lukisnya unik, jadi seperti membuat ciri khas kota Ipoh sendiri. Lukisannya bagus-bagus banget. Dan kita kayak suka banget untuk berfoto di samping lukisan tersebut. Dan ini panjang sekali lukisannya. Jadi kayak sepanjang jalan kita liatin lukisan satu-satu. Dan ini menyenangkan sekali sih. Benar-benar luar biasa seninya di kota ini. Dorong. Udah. Ntar kalau mes mau ini ya. Ini kita mau kemana. Kemarin kita lihat salah satu tempat fried chicken yang udah lama jarang ada di Jakarta, di Indo, tapi di sini ada. Nah, kita mau compare hari ini, mau makan, namanya adalah Texas Fried Chicken. Pokoknya nanti kalian lihat ya, review makanannya ada di video yang berbeda. Tapi pokoknya untuk yang suka Texas Chicken, rindunya bakal hilang deh setelah makan ini. Dan itu kalian akan ketemu beberapa counter ada di Kuala Lumpur tuh banyak banget. Nah, setelah makan sore tadi, kita jalan-jalan melihat-lihat pemandangan kota Ipoh di sore hari. Tadinya kita berpikir kalau puasa di kota Ipoh suasananya seperti apa sih? Tapi cukup menariknya adalah kota ini sepertinya tidak seperti kota yang lagi berpuasa. Padahal ada yang puasa. Dan itu kita menjadi suatu nilai yang positif buat kita. Artinya solidaritas sama agama tinggi sekali di sini. Dan kita menyukai suasana di kota ini saat sore hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel ini dan tombol loncengnya juga untuk mendukung channel ini. Terima kasih.